Ayo ayo. Ini part yang belum kita explore ya. Kita mau explore part yang ini dulu. Ini rumah apa sih ini? Itu bisa masuk. Bisa masuk ya? Assalamualaikum. Ini rumahnya. Ini bingkai-bingkai udah enggak kepakai kafe. Ini bener-bener ini bingkai kaca-kaca semua, Cok. Jasa. Opo, Jas? Coba masuk ke rumahnya bentar ya. Aku enggak dikasih aja, Jas. Ini serem banget sih, Jas. Assalamualaikum. Kentir, Riz. Masuk, Jas. Cepat, Jas. Assalamualaikum. Ih, kentir, Riz. Ya aku tuh kurang nafas sih, Cok. Cok, sumpah, Cok. Ya. Apa sih kamu nyenterin belakang kalau ada orang? Jadi kayak gitu. Tuh lu senternya begitu, Pak. Dah, yuk. Assalamualaikum. Ya apa sih? Ini lu bingkai-bingkai kacanya nih lu, Jas. Kayaknya gua ada rasa-rasa. Eh, opo ki, Cok? Kucing tanyakan kucing kok di sini? Ih, Jas ono wong ngadeg di sini kono, Dis. Kok rasanya lah sini Dis. Dis kok anak kucingnya kok lihat ini. Ate ini udah sebanci. Kiri kompos kayak nanti itu. Kiri mana? Samping rumah. Lurus mentok ntar ada kamar mandi bekas. Jadi tadi Hex mereka lagi masih pada lihat. Ngecek katanya tadi aku dikasih tahu sama teman-teman ada putih tinggi. Itu berwarna putih kelihatan di kameranya Hex. Sini. Di dalam itu astagfirullah. Ini katanya Vano nih yang jalan di sini ada kamar mandi bekasnya nih. Coba deh tempatnya kayak gitu, Ras. Oh iya, serem ya. Ih, asu deh, sese aja. Kok ada serak-serak gitu ya? Asu sese deh, silu-silu deh. Sakitku lecet banget. Ini kan aku sendalnya pinjam sendal Mas Alvin. Jadi kegeser. Par, mental. Gak usah. Mentalku udah berani. Jangan mundur, kamu ikutin aku. Mentalku udah berani. Kalau semisal mentalku udah down, kita langsung balik ya. Aku gak bakal berani sih. Gak apa-apa, kamu di belakangku. Istighfar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya tadi katanya ada orang tinggi, putih, gede. Astagfirullahaladzim. Dan ketangkep di kameranya Hex. Ayo. Kenapa gak manggil orang gitu ya? Gak apa-apa. Kakinya Faros sakit soalnya. Gue di luar aja ya, gue takut. Yo masuk toh cangkemmu nih goblok. Gue mau biar aku apa di toh. Itu di sana ada apa sih, Jas? Jas aku takut ada ularnya. Jangan ada yang lari ya. Ya enggak tahu, Jas, kalau nanti. Soalnya kalau lari takutnya kepleset. Sopo sing ngaki sopo? Yo goblok kok di yo yasu. Tantangan aja no. Java Bros masuk satu, berani enggak? Ayo deal. Sini aku dulu. Yo i. Sampai pojok ya, Jas. Sampai kamar mandi, Jas. Ros, sampai kamu enggak sendiri, lihat ya, Ros. Assalamualaikum. Ini jadi aku masuk sendirian. Dan di tempat ini tadi kerekam di kameranya Hex. Weh. Tadi kayak ada yang mainin sendiri. Weh, lighting-nya kurang terang sumpah. Ya Allah, gerak-gerak sendiri. Ini nakutin sumpah. Sumpah nakutin banget di sini. Ini sayangnya lighting-nya kurang terang. Wah, edan. Nyaliku medun, Des. War, aku butuh satu orang, War, buat objek. Sama aku. Butuh objek. Recordin ya. Yuk. Ya aku pinjam HP-nya War dulu toh, War. HP-mu mana, War? Oh, enggak usah ya, gua takut. Enggak usah deh, sama sini. Objek online. Ini kamar ini ada mana, Des? Gua sini. Ini di mana sih, Des? Kamar mandinya, Des? Masuk sana, dalam. Ada baju-baju gitu ya? Ayo, Ros. Kali ini tadi mau ke mana, Des? Habis sini. Assalamualaikum. Des, kene toh, Des? Seto. Record aku toh, Cuk. Seto, Ros. Sabar, Ros, alon-alon, Ros. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. 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 Kabur. Akhirnya berhasil lagi dua kali. Nanti aku tahu kalau Vano bakal ngerjain. Jika gitu. Opo dis nek kuwi tenanan dis. Nek kuwi tenanan dis. Ono wong ibu ya. Kurang sok-sok ngene iki. Ora dis no. Kita kuburi kono dis no. Nek kita tenanan. Ono sing mak jebrak pas aku mlebu. Eh, ora bakal sih kerek ning kamera kerek kamu. Banter banget dis. Brak, kamu kaget banget gak, Jas? Ah, males aku dewe ros. Lu, aku tuh gak niat, Jas. Yo to. Berjalan aja saat Anjas ketakutan. Ada potensi di jalan, Bro. Kameranya di. Tapi waktu Anjas keluar kita ngejar Anjas di dalam sana ada suara brak gitu kenceng banget. Dan itu enggak ada orang. Ini apa sih? Maaf ya, Jas. Prek. Anjas marah sama aku. Apa tuh, Des? Anjas ngambek nih lo. Anjas ngambek. Itu, Des, kamera langsung tak dekek, Des. Ketakutan. Banget aku. Ketakutan ya. Dan mentalku wis tak kubul-ubulke, udah tak tinggi-tinggiin mentalku. Enggak. Sampai sana langsung kagitin Vano, nyaliku langsung down. Kamera langsung tak jatuhin, aku ra urusan, aku langsung pergi. Aku tadi udah tahu loh kalau Faro di situ kan. Aku lihat-lihat, aku arahin ke senternya sana on. Enggak, Faros itu pengecut. Dia bisanya ngerjain-ngerjain toh. Tapi enggak berani ya. Ada. Ya tadi janjian masuk sendiri-sendirian. Kan dia janji keluar lagi. Oh iya, kamu dulu, Guys. Pengecut banget Faros. Ini mukanya dari nih. Vano adalah orang yang sangat kurang ajar. Selalu, apalagi dia nih. Kita lanjut lagi nanti, cuy. Ada bapak di sini nyamper kita.
terus bilang mas mau nggak dipanggilin, nawarin ya, nawarin mau nggak dipanggilin. Sekarang itu lagi berhubungan, ayo kita sana, terus sana. Pak, ayo pak, cerita dulu tuh pak. Ini mas ini yang itu di kamar yang sana itu yang kadang tidur, nah di situ dia yang terus diceritain sama bapaknya yang keren itu di situ tuh gudangnya para cerita itu situ tempatnya. Jadi kalau mau emang nyoba uji nyali di situ silakan. Ya, oh, kan kompak, jangan bisa-bisa loh, yo. Naik ke sana nanti kompak yang, kita toh. Kalau ada yang keserupaan kan nanti bisa mengantisipasi teman. Kalau sendiri Pak ya. Oh, ini di dalam sini ada gudang. Ada. Bukan gudang tapi tempatnya kuncinya seremnya di sana. Oh, harus bareng-bareng berarti ya? Iya. Harus bareng-bareng tapi noh. Maringnya yo tak jualan nasi goreng tuh. Oh, kalau berani tak anterin. Yuk, bareng-bareng kan kalau berani enggak apa-apa deh. Allah mukamu. Namanya apa tadi, Pak? Dupa Mang. Dupa Mang. Oh, Dupa Nganten segitiga. Dupa Nganten segitiga. Pak, mau nopo-nopo, Pak? Ngomong mohon, Pak. Udah apa sih Dupa Nganten segitiga? Bisa buat manggil noh. Buat manggil saya. Beli Dupa Nganten toh? Bakar di situ pasti nampak nanti. Waduh. Wah, kalau nampak itu saya enggak berani. Lagi anjas. Berani, Jas. Oh, insyaallah. Anjas aja lihat Pano tadi. Nah, ada yang pernah kesurupan di sana? Yang jual nasi goreng depan dulu. Oh, oh jual nasi goreng depan itu kesurupan. Kesurupan setannya sini. Iya, kesurupan. Di jalan gitu. Waduh, 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 waduh. Di sini ada jalan setapak nanti buat masuk ke sana. Cuma katanya itu kunci yang paling seremnya nih di sini nih. Nih. Masuk ke jalan sini. Yang paling serem sini Mas, ini katanya ada gudang lagi Mas. Masuk ke sini. Nah, ini di sini. Dari masuk ke orang. Cuma katanya enggak boleh, harus pakai dia sama. Oh. Biar aman aja. Kalau enggak aman, dia enggak boleh kan. Enggak aku. Ya, jadi kayaknya Om masuk pin. Ayo. Halo, masuk aja situ. Masuk di situ. Yuk. Ada pawangnya. Ada something ya. Gaskan yo, no. Katanya Bapak, bapaknya nar kalau ini ada yang ini kesurupan lo. Kesurupan beneran ini gimana? Enggak apa-apa, no, ayo. Ini jalannya kayak gini banget nih. Sini Ros, depan belakang gua Ros. Ya jadi sekarang kita mau menuju tempat yang katanya bapak bilangnya tadi. Jas, pinjam HP-mu dong buat senternya, Jas. Buat jalan kaki ku, Jas. Oh, jangan ada space. Weh, Jas. Tolong. Tolong, kok jalannya sempit banget tuh. Oh, jangan ada space. Assalamualaikum. Aduh, sakit banget lagi ketanya. Tolong. Kamu belum kesini, Yon? Belum. Baru. Baru pertama kali ini ya? Baru sama bapaknya ini. Weh, tolong. Oh, jauh juga ya? Maksrim juga ya? Oh, tembusnya sana ya? Ros, suruh matiin lampu, Ros. Gawih? Suruh masnya matiin lampu. Tembusnya belakangnya tadi. Ya, ini rumah tadi kan? Ros, suruh matiin lampu, Ros. Ya, ada sumurnya, Jis. Ini bukannya rumah tadi ya, Jis? Ros. Ada lubang ya? Ada lubang. Mana sih, Jis, lubangnya, Jis? Oh iya, awas ada lubang belakang. Waduh! Wih, cok, sandalku mencelatih, mencelatih. Tolong. Apa, yuk? Katanya apa? Ada orang masak. Kali itu kita dari sini loh, Pak. Dari sini tadi. Di dalam sudah. Dari biar si Alvin tadi pergi lagi atau luar negara. Oh, sudah. Serem banget ini. Iya, kan? Serem itu yang di dalam. Ternyata ini yang dimaksud tempatnya tadi itu kita udah kesana. Iya, enggak, Pak? Dan ternyata kita balik lagi di sini, berarti emang benar-benar orang sekitar sini nganggapnya itu yang paling serem sih. Berarti ini paling serem ya? Aku tadi udah karena aku pernah lagi. Tadi Mas Alvin dari sana. Cuma tadi bapaknya belum tahu. Yuk, berani yuk. Oh, aku udah keringetan. Oh, iya, berani banget tadi kan aku takutin gua dari tadi masih berani yuk. Yo. Dan Tio tadi pengecut sekali, Cok, nangis-nangis tadi off kameranya. Aku baru tahu kalau Anjas itu orangnya paling penakut di Jepang, Bro. Bener kan ternyata? Bukan gua kan, Bang? Bukan. Berarti pertama Anjas, terus Fardana. Malam ini Anjas yang paling penakut. Kamu bisa bilang, ahai! Terima kasih yang udah nonton video ini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita bertiga di sini. Ya, nih. Kita nggak bubar, cuma kita bikin channel sendiri-sendiri di sini nih. Jangan lupa di subscribe dan subscribe terus di share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita bertiga juga ada di sini. Yo. See you in the next video. Bye.